Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. And we discuss also the issue related to the Indo-Pacific, and I reiterated the implementation of the ASEAN outlook on the Indo-Pacific that is based on key principles such as inclusivity, transparency, open. Inggris menyebut Indonesia memiliki tempat yang istimewa. Setidaknya itu berlaku di kawasan Indo-Pasifik. RI juga disebut memiliki peran besar dalam perwujudan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Hal ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, terkait komitmen AUKUS, Aliansi Inggris, Australia, dan Amerika Serikat yang dibentuk tahun lalu. Dikutip dari CNBC Indonesia, pengumuman baru-baru ini tentang kemajuan lebih lanjut dalam kemitraan pertahanan AUKUS menggarisbawahi bagaimana kemitraan akan membantu menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan memberikan jaminan bagi mitra regional. Di kesempatan yang sama, ia pun menambahkan bahwa keberadaan AUKUS tidak untuk membidik satu negara khusus, mengingat kerjasama yang intens di bidang pertahanan. Selama ini sejumlah media barat mengaitkannya dengan pengaruh China di Asia. Owen menjelaskan, akan sepenuhnya sejalan dengan kewajiban internasional, termasuk menjunjung standar non-proliferisasi setinggi mungkin. Ketiga mitra menjalankan kewajiban mereka, dan dalam perjalanannya, Amerika Serikat bahkan sepakat untuk memberikan kapal selam nuklir kepada Australia yang saat ini sedang memiliki hubungan yang panas dengan Beijing terkait pengaruh China. Hubungan Australia memburuk dengan negeri tirai bambu akibat sejumlah hal seperti soal asal-usul COVID-19.